sores atau malam atau pagi. Kali ini kita unboxing yuk. Sini. Oke guys, kali ini kita akan coba unboxing sebuah sepeda lipat mereknya Pacific. Kalian tahu ini Pacific Norris 2.0. Apa aja? Dalamnya itu dapat ini penutup crankshaft nih ya. Terus ada kotak guys. Kotak ya guys. Oke. Coba kita lihat dulu ya. Dalam kotak ini adanya apa aja ya? Yo, ada ini apa nih? Nah, sepeda ya. Terus ada kabel, ada quick release. Kan nggak pakai bawa lagi, jadi quick release itu di depan. Ada saddlenya. Oh, ini full step atau saddle sih namanya. Terus ada mata kucing buat di apa? Mata kucing buat depan sama mata kucing buat belakang. Itu aja guys yang dalam kotaknya. Pinjam dulu sama saddlenya. Oke, selamat pagi. Ini hasil dari perakitan Norris 2.0. Nah, sedikit reviewnya ya. Kita mulai dari stang. Ini stangnya. Handle rem depan belakang Pacific. Terus tuas gigi sprocket dia 8 speed merek Shimano. Stangnya udah quick release. Bisa di ini atas bawah juga. Ini handle posnya, handle posnya bukanya bisa ditarik. Nah, ditarik ya. Terus garpunya mata kucing, tapi belum ada bracket tas atau aksesoris di situ. Peleknya 20 dengan pelek tebal ya. Kalau yang lama dia kan kecil. Jari hitam, terus udah cakram sama udah magnet, 4 magnet pengunci. Tipenya udah quick release untuk tromolnya, tapi belum bearing. Belakang kita lihat lagi, rangkanya alloy, ada tempat minum juga. Di tengah masih sama. Terus kranknya dari Pacific biasa. Pijakannya udah bisa dilipat. Nah, bisa dilipat, tarik, lipat. Nah, terus handle posnya ya bahan besi bukan alloy. Cuma udah ada setelan tinggi dia. Sama dia saddle-nya dari Pacific. Ya, saddle-nya dari Pacific biasa aja. Ke belakang kita lihat lagi. Velg sama, cakram. Ini Shimano Altus RD-nya ya. 8 speed. Ya. Oke, okay, itu aja.
begini penampakan jadinya. Mudah-mudahan ini bisa menginformasi yang pengen-pengen cari sepeda lipat harga 3 jutaan ke bawah ya. Ini salah satu pilihan yang ya worth it untuk kondisinya, udah keren. Ya, gitu aja ya.